Hai guys, ketemu lagi sama gue Anugrah Aditya dan sebentar lagi nih ceritanya gue mau akan melakukan traveling lagi ya ke beberapa negara, jadi nggak cuma satu. Nah sekarang gue pengen ngasih lihat tuh biasanya kan kalau misalnya kita beli sneakers di luar ya kita nggak mau buang boxnya. Jadi buat kita sneakerhead box tuh kayak nggak mungkin lah dibuang, pasti kita pengen bawa pulang. Nah kali ini gue pengen ngasih lihat tuh gimana caranya ngelipet box di dalam koper ya. Dan kali ini untuk kopernya gue punya boot ya, gue bisa angkat gitu aja, which is koper ini ringan banget. Ini adalah koper Calibre, ini adalah Calibre Roller Series ya, dimana koper ini tuh ringan banget. Gue akan ngasih lihat tuh gimana sih caranya packing dengan koper Calibre ini supaya teman-teman bisa ngebawa pulang box dari sneakers yang udah teman-teman beli pada waktu teman-teman traveling. Okay guys, so let's go. Nah, yang pertama harus teman-teman lakukan itu adalah of course ngeluarin sepatu dari dalam boxnya. Nah, wrapnya ini jangan dibuang karena nanti bisa teman-teman gunakan, dilipat aja ya, dimasukkan dalam koper. Dan selanjutnya, mari kita buka boxnya. Nah, yang pertama lakukan, of course kita harus masukin boxnya terlebih dahulu di dasar koper kita. Ya, kita masukin box terlebih dahulu, kita baru masukin baju-baju kita. Nah, di sisi sebelah yang lain, kita bungkus sepatu kita dengan kantong plastiknya, wrapnya juga kita masukin, dan selesai. Oke, so tadi udah gua kasih lihat gimana caranya ya ngelipat box ya, nyimpan sneakers lo. Jadi intinya jangan buang plastiknya, semua kertas-kertas yang dibuang teman-teman masih bisa bawa pulang ke rumah ya dengan dipakai dengan benar. Biasanya kan kalau traveling kita nggak mungkin bawa cuma koper doang, tapi kita juga pengen punya tas. Gua punya satu tas buat lo yang mungkin bisa lo pakai. Oke, okay? Kalau teman-teman pengen jalan-jalan, pengen punya backpack yang compact banget, ini adalah Calibre Backpack Pro Series 01. Nah, ini dalamnya ada padnya, oke. Okay. Ada untuk pengencangnya, kompartemen di sebelah depan. Kalau teman-teman lihat di dalam sini, nah, ini kompartemennya banyak banget. Ada buat kamera, ya. Ini mungkin buat handphones, buat flash disk atau buat bolpen. Muatannya masih banyak lagi. Kita juga bisa naruh kamera lagi di sini, ya. Di sini buat naruh charger mungkin. Bisa teman-teman lihat di sini kompartemen untuk laptop dan untuk tablet. Ini dalamnya ada kayak semacam suede halus ya supaya laptop teman-teman nggak gores. Ini luas banget, ya. Muatannya luas banget. Kalau misalnya ternyata bawaan teman-teman itu super banyak banget, jangan khawatir, bisa digedein lagi. Di sini bisa dibuka resletingnya untuk ngelebarin muatannya. Nah, ini ada rain covernya. Jadi kalau jalan-jalan dan hujan ternyata pakai rain cover ini, dan dijamin tas teman-teman tidak akan kebasahan. Udah deh. Oke, okay, so that's it, udah gue kasih lihat untuk backpacknya ya, Calibre Backpack Pro Series dan juga Cabin Luggage Calibre Rover Series. Kedua barang tersebut bisa didapetin di counter-counter Calibre di Bandung, ada di beberapa department store di Jakarta juga ada ya, kayak di Sogo, kayak di Sentro, itu ada, teman-teman tinggal cek aja dan lihat di sana. Oke, okay. Untuk harganya sendiri, koper Rover Series itu dihargai seharga Rp1.250.000. Untuk tas ranselnya ya, The Pro Series dihargai seharga Rp589.000. Sangat ekonomis banget menurut gua tuh
tuh harganya terjangkau banget untuk koper secanggih Kalibre tadi dan untuk backpack se-compact dan begitu banyaknya kompartemen yang disediakan oleh Pro Series-nya Kalibre. Belum akan gue bocoran sih gue akan kemananya, tapi just keep stay on this channel ya supaya tahu gue kemana nanti, because it's a secret. Gitu aja dari gue, Anugrah Aditya. Semoga kalian terbantukan dengan video tutorial melipat box kardus sneakers kalian. Okay, have a great traveling, have a great trip ya. Gue Anugrah Aditya, follow juga Kalibre di Instagramnya di bawah gue tulis di sini. Follow gue juga @AdityaLG4DailyFit, dan untuk semua detail barang-barang yang gue review tadi gue tulis di description box. Okay, I'm gonna give you the details on the description box. Itu aja, gue Anugrah Aditya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!